Assalamualaikum. Okay. Sama lagi ya, Samron. So, macam mana? Hampa dah buat dah lagi YouTube channel yang macam mana aku minta tu? Senang je nak buat YouTube channel by default. Siapa yang ada Android dan ada Gmail account dah ada dah YouTube channel dia sendiri. Cuma tinggal nak rename apa semua bagai itulah. Tapi, so kepada siapa yang nak buat YouTube channel, jangan lupa subscribe dan tekan subscribe dan tekan tekan loceng tu supaya hampa dapat lagi notice untuk video aku yang akan datang. So, macam video sebelum ni aku share macam mana nak generate duit dengan YouTube. Dan ada dua requirement kan. Pertama aku dah cerita dengan 1000 subscribe. Aku subscribe, subscribe aku balik. So, kita jaga lah tu konsep dah. So, yang kedua ni yang aku kata crucial adalah nak dapat 4000 jam pertama. Okay, untuk 4000 jam pertama ada banyak, banyak sangat cara. Tapi untuk masa yang kita kena PKP ni, yang tak boleh keluar rumah, ada dua cara yang aku rasa mungkin boleh buat. Bukan boleh buat, tapi benda tu take time lah. First, aku cerita benda video yang jenis evergreen. Okay, evergreen ni video yang dia akan dia akan constant long term. Benda tu akan naik. Benda tu memang dia slow, dia tak akan ramai view, tapi dia akan setiap hari akan ada 60 view. Okay, contoh video yang evergreen yang macam mana aku buat, yang aku pernah buat satu video tu je yang jadi evergreen, yang lain tak jadi sangat, adalah video ni apa, macam mana nak dapat Facebook ads murah, Facebook ads tip murah, ha, yang aku buat modal RM3, return 1.5 tu. Kat situ aku banyak cerita, aku banyak sharing knowledge tentang Facebook ads lah pada semua yang nak belajar tu, macam mana aku dapat kan. Okay, tu evergreen adalah satu video tutorial, sebab kat YouTube ni banyak orang cari tutorial, ha, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu. So video tutorial memang laku kerah dekat YouTube. So tambah-tambah dengan musim sekarang ni, memang benda tu laku lah, orang kadang nak cari solution. So insyaAllah benda tu boleh pijau. Tapi dia constant, dia tak mencanak, dia naik macam tu. Macam video tu sekarang, hampa tu boleh tengok view dia sekarang dekat 4,500 10 bulan. Aku tak ada marketing pun, aku biar video tu aku biar static, dan aku buat sekali tu dan aku share sekali tu je. Lepas tu yang link dia naik sendiri. So tu video contoh evergreen. Okay, yang kedua. Okay, kepada yang siapa yang belum subscribe, sila subscribe sekarang aku dan tekan notice bell, notice loceng tu supaya tak terlepas daripada notice lah. Okay, yang kedua adalah streaming, live streaming. Kalau hampa perasan, ada 3 video pertama aku yang latest ni, aku ada buat drone live stream, terbang drone kan, guna Streamlab. So sebab apa live stream? Sebab video live stream, contohnya kalau hampa buat stream apa-apa, tak kisahlah, nak buat tutorial pun boleh, nak buat live stream, nak buat main game boleh, Mobile Legend, kalau kat Facebook page aku penuh lah Mobile Legend, hat tu pun boleh, lagi macam-macam banyak cara boleh live stream. Sebab apa live stream? Orang view lah. Bayangkan, untuk dapat 4000 jam, hampa perlukan 240,000 unit. So bersamaan 4000 jam lah kena cari. Ha, samalah benda tu. Tapi live stream, contohnya main game busuk-busuk, orang main 2 jam, 3 jam. Sejam 2 jam ah. Ha. So dah boleh dapat dah. Banyak dah boleh cover. So situ salah antara dua benda tu ya, yang aku rasa benda tu boleh pijau untuk masa sekarang ni. Ada lagi video yang berseni yang macam apa, Peter McKinnon, apa, Mr. Kokom, siapa lagi yang orang hebat-hebat, Casey Neistat, maksudnya YouTuber yang berjaya. Depa tu memang sebab depa sekarang ada team, depa ada studio depa sendiri, depa ada kemahiran. So tak ada masalah untuk depa tu. Tapi untuk kita yang baru nak start ni, aku rasa dua benda ni mungkin boleh pijau. Satu, video evergreen adalah video tutorial yang macam mana hampa sharing knowledge hampa, macam mana nak guna benda ni. Hampa tahu benda tu orang akan cari punya, so hampa sharing cara hampa. InsyaAllah benda tu akan naik. Tapi benda tu evergreen lah, dia slow tapi naik. So macam aku buat 15 minit. So bayangkan kalau orang tengok hampa habis 15 minit, okey lah kan. Okey, yang kedua live stream lah. So live stream macam aku kata, macam-macam boleh buat, game tutorial pun boleh buat dalam live stream. So silap-silap boleh combine live stream tutorial. So benda tu kalau orang nak tengok live, tengok live, katakan buat sejam, siapa buat tidur sejam membawa perusahaan, tapi tak kisahlah, buat sejam tu ambil upload. So benda tu evergreen dan dia naik, constantly naik macam tu. So insyaAllah itu saja aku dapat share hari ni. So aku harap dengan aku buat
dengan aku buat game apa, game package rangsangan YouTuber beginner ni, aku semua YouTuber-YouTuber kat Malaysia ni sama-sama kita support dan sesupport sama kita, sebab buat masa ni dengan COVID-19 memang semua orang terjejas, tak kira bangsa, agama, apa semua terjejas. So dengan ada apa kempen ni, package rangsangan ni, aku harap kita boleh bantu sama kita. Cara ni kita boleh naik. Please tolong share video ni, like, komen dan subscribe video ni, dan aku harap kita boleh pergi, kita boleh naik ke next level bersama-sama. Aku pun tak lepas lagi 2 requirement ni tu. Aku nak video ni kita boleh sama-sama lepas requirement. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye. Eh, by the way, putuskan rantaian COVID-19. Stay at home, please. Jangan keluar. Mas, tengok berita tadi, masih ramai duduk keluar. Pasal apa duduk keluar? Duduklah rumah. Jangan keluar. Hampa nak tambah lagi ke 14 hari? Tambah 14 hari ni pun dah perih dah ni, nak tambah lagi. Ui, benar weh. Dah, cukup-cukup. Jangan selfish, okay?